masuk. Asik goyang. Goyang dulu. Sa, ca 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 ca. Innalillahi. Siapa yang punya nih? Woi, siapa yang punya nih? Siapa yang punya nih? Oh, ini yang punya nih kambing. Ada lagi yang bisa? Maaf, sekarang. Aduh, gila. Kok yang nunggi sih, gimana sih? Papernya baru. Kenapa lapor polisi? Ada apa bro? Masa mekaniknya jual asap? Jual ganja berarti kan? Nah koboy ternyata nih. Ntar koboy nih. Mau gue laporin lah. Laporin polisi yuk. Iya. Pak mekanik jual. Mekanik gak ganja gak? Jual asap. Ayo ntar Eli, Eli liat masih ada sama Eli. Woi. Tinggal ini komputer remote control. Jatuh aku dibuatnya ambing. Oh, ngambil orangnya lah. Rusak, rusak, rusak. Oke, udah semua, ayo kantor polisi kita aduin. Jalan. Halo teman-teman, welcome to Mr. Oli Channel. Alright, kita balik lagi di game GTA 5 Role Play bersama si Junet teman-temannya di Kampung Nusantara. Oke teman-teman, jadi sebelum kalian lanjut nonton, pastiin kalian udah like dulu video ini karena satu like dari kalian sangat berarti. Dan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe teman-teman ya. Subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun teman-teman. Jadi kali ini si Junet dan kawan-kawannya rencananya mau sekolah bareng ya. Gimana jadinya nih kalau anak-anak kayak begini sekolah bareng-bareng? Pasti rusuh nih teman-teman ya. Ya udah kalau gitu kita langsung aja gabung ke lapangan teman-teman ya bersama si Junet. Oh ya, buat kalian yang mau main di Nusantara Roleplay, silakan join Discord di bawah. Nanti di sana banyak info-info yang bakal kalian dapetin teman-teman ya. Sekarang kita gabung sama Junet dan kawan-kawan. Saya kayak pernah lihat mobil ini. Polisi. Nah itu ada apa itu di situ? Kenapa ini pagar ini harus spike trap? Oh ada spike trap. Bukannya diambil lagi nih polisi nih, kita pinggirin yuk ini yuk biar orang injek. Kenapa bro? Dikunci semua? Gak ada kunci lah. Nah terus mau ngapain kau? Nyobain doang. Apa ini lancer? Ayo sekolah yuk. Penasaran nih gak sekolah-sekolah nih. Aku masih belum bisa sekolah loh. Ya coba dulu ayo. Kok gak bisa sekolahnya gimana? Gak bisa daftar atau gimana? Bisa daftar, gurunya mau ngajarin. Ah iya sama kayak aku. Gurunya gak mau ngajarin, sama. Ya, motorku yang mana ya? Motorku yang ini. Gurunya kurang ajar banget. Ini motorku. Ah, dia punya siapa bu? Udah dimonir, lupa siapa? Ayo, sekolah yuk. Lagar kan. Aku mau garasi dulu, makan. Oh iya. Hey.
Blacet. Aduh, aku butuh korban, aduh, aku butuh korban nih, memar, Buset. Aduh. Bapak saya gede sekali jadi masa nggak kelihatan pak. Rempu nggak pakem, nggak bisa mengendalikan tadi ketabrak jadinya. Motor jatuh lagi. Iya lihat tuh motor tua tuh. Lihat nih muka om yang ini. Nih. Bel. Masuk. Ini kota kebakaran. Halo, selamat datang di Nusantara International School. Halo, selamat datang di Nusantara International School. Ada yang bisa saya bantu? Sama. Terima kasih nih omnya. Eh, kok gue bisa daftar TK? Ya coba daftar. Ya udah, nanti bisa kau. Sekolah, ayo kau sekolah dulu. Beruntung kau bisa daftar kau. Iya, belum didiskriminasi. Paket cake. Eh, mulutnya sembarangan. Om mau paket cake. Wah. Shit. Om belum lulus sekolah. Aku udah lulus. Lulusan apa? Lulusan SMA. Iya. Paket. Musik dulu dong. Joget gak pakai musik gimana sih? Mana ada musiknya ini juga nggak denger ada musik. Nggak tahu. Musik lah, Cok. Tadi aja keluar lagi lah. Iya, kasih Mama Muda. Kasih ke radio, Cak. Kasih Mama Muda, satu baik-baik. Banyak nyamuk di rumahku. Gara-gara aku. Sini ya, baju biru. Malah bersih-bersih. Siapin ini, kalkulator. Kalkulator kurang dong.
Ibu gurunya galak yang di atas. Oh. Iya. Jadi malin pakai kalkulator. Asik. Asik. Waduh. Kok kok merah di pojokan? Woi, goblok. Di kelas lu pakai buat merah bener-bener lu. Hei. Katang bener-bener lu ya. Kelas lu pakai buat merah. Woi, itu bulu dada apa BH itu, woi? Enggak ada flak emang itu bulu dada. Kenapa bulu dada? Bulu dada. Tadi ini. Asik. Ada yang kena ketak daun. Pakai kutang. Itu goblok. Emang dia bisa. Itu daki itu. Waxing dulu. Asik. Asik. Kok udah selesai, Cok? Gue udah semangat nih. Asik. Tangan bertato. Dada berbeha. Lagi string kan besok kan? Lisa naik. Lisa. Asik. Oba. Gak ada sawer nih. Kita gak bisa kerja kah? Gue bisa. Lulusan TK mana bisa? Type D. Ada. Jadi ini. Tukang sapu jalan lah. Aku bisa kerja. Mau lamar kerja malah disuruh keluar. Gak punya ijazah TK pun katanya. Iya. Itu adanya kesepian di luar. Coba gua daftar ke SMP nih. Bantu. Asik goya. Goyang dulu. Sah. Puting dingin nih kena kaca, kaca dingin. Puting kencang. Aduh. Macam mana guru mau ngajarin kalau gitu? Harus ada relasi. Maksud buat itu? Ini apa namanya? Buat apa? Jual. Bisa jual sendiri kan? Emang dia enggak bisa jual sendiri? Bisa. Gua bisa cuci bukannya? Enggak bisa cuci dulu kan? Sekarang bisa cuci enggak? Jadi kayak bisa. Ada jualnya di mana? Enggak ada polisi. Nah, pala lu, bro. Woi. Ngeliat kau. Kita ngebegal aja, woi. Aduh. Kita ngebegal aja, kita ngebegal. Ngebegal siapa dia? Kau ngapain joget-joget gila, woi? Yalah, bete aku nih sama sekolah ini, gak bisa sekolah kita. Kita cari mangsa aja lah. Aku belum beli itu. Pasukan kucing Chris. Ya beli dulu lah, cepat. Beli dulu, ayo. Yanterin dong. Wih. Wih, siapa yang berantakan motor aja kita nih? Wah. Pukulin. Honor nih. Mana motor aku ya? Wih. Mana motor aku? Lu maksud lu apa nih, lu jatuh-jatuh ini, wih. Siapa yang jatuh-jatuhin motor gue nih? Asapnya biru, motor gua berarti. Oh, betul. Mana ke dealer? Wah, masuk angin nih. Sekarang apa kita aja dah? Pamer tato. Ya
Daerah ramai bang, mana ya sih? Telepon dulu bang, di radio bang. Ayo, telepon dulu yuk. Radio yuk. Ternyata koneksi bener ya. Ini gua pakai VPN normal nih, lancar. Enggak nyemplung-nyemplung. Tadi abis ini install mod grafik lagi. Anjay. Start pak. Volumen. Lah, Lala, beliin abang teh lah. Ambil. Lah mana dia? Lala. Lala, beli ini buat anak-anaknya, Bro. Taruh di situ ya. Kalian enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Oh, udah lantai 2-nya nih. Stardark. Apa gue melewat nih? Apa gaib nih? Suka hilang-hilang kan? Suka hilang-hilang kan? Wah, rooftop nih bro. Oh iya ya? Radio. Smoking area. Ya, yeah, smoking area. Rooftop. Tapi ini space duduknya agak sempit sih bro ya. Kita besar-besar ini masalahnya. Rokok dulu lah kalau gitu. Ada. Biar manis ya bro. Iya bro. Radio sama HT beda deh yang ada. Walkie talkie bro. Namanya bro. Oh salah kok berarti. Radio. Tapi kalau udah masuk tas radio namanya. Kalau udah masuk tas radio namanya dia. Bisa gak? Ya belinya radio harusnya. Ini enggak walkie talkie tapi masuk tas radio namanya jadi. Enggak ada lo walkie talkie di sini. Iya ini mau stop. Minum Starbucks. Starbucks. Gua baca. Starbucks tuh kau lihat. Starbucks Cafe. Kita tanya pada muncul. Ini bebek ini. Eh, ada piano dong. Bisa main piano. Wih. Beli bro. Coba beli ya. Amaya. Ih, banyak donat nih. Ini apa kuntrang-kuntrung. Pit, lama kali gak Pit? Pak Maria ini udah tua teman-teman ya. Bakar. Waduh. Main HP, hampir ngantuk. Aduh, sampai ngantuk. 1 jam, cuy. Gila lama kali. Apanya? Kalau radio ku ada yuk, ambil aja tokoku yuk. Piano radio. Jam udah kau stok piano. Ya belum lah, pesan. Aduh sakit kepala kucok. Ayo ke atas yuk kita. Kita ambil radio. Ayo yang mana ayo? Yang mana motor? Oh, udah main tadi. Joknya penyok. Ini apa di toko ini yang atas tuh yang dekat bengkel. Bengkel. Ya. Bengkel lama. Toko dekat bengkel lama. Niko. Oh, ya apa itu helm boy? Apa itu helm boy? Kau udah terlanjur lah. Wah, ada. Dia enggak bisa ngelepas. Dia enggak tahu cara ngelepas helm. Waduh, ada cewek cantik nih. Apa nih? Mobilnya keren kali belakang.